Halo guys. Balik lagi di channel kita, Ryan. Ryan atau Ryan? Yes, gue mau ucapin buat subscriber gue semuanya selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun baru ini semuanya akan bisa menjadi lebih baik lagi. Dan semoganya semuanya sukses di tahun ini. Oke, kita mau pindahin ikan kaviar yang dulu kita beli, ya kan? Di Om Udin. Itu dengan harga 5.000, segede jempol. Cuman kurang lebih udah hampir 1 tahun ya? Udah lama. Ya, sekarang rencananya dari kolam kita akan pindahin ke akuarium. Akuariumnya ukuran 60. Nanti kita langsung lihat aja sama-sama. Nah, ini dia akuariumnya, udah gue siapin, barusan udah gue cuci. Nanti kaviatnya yang di kolam akan gue pindahin ke sini karena gue lihat kaviatnya itu udah mulai besar. Kayaknya cakep kalau taruh di sini. Pakai filter samping. Akuariumnya ini gue taruh di kamar mandi gue. Nanti habis kita isi penuh airnya, mungkin gue diemin 1 hari, baru ikannya gue pindahin ke sini. Terus untuk medianya sendiri, paling gue pakai ini, bioring, biobol gue jadiin 1, terus kapas. Sama busa paling, sama ini arang aktif mungkin gue taruh di sini. Paling sisanya nanti di sini biar nggak terbang, nggak ngangkat ke atas. Gua kasih batu laparop atau batu zeolit. Gua pompanya pakai 1600. Tapi sementara pakai 1200 dulu karena 1600 gue rusak. Gue beli belum sampai. The next day. Nah, ini dia untuk kolamnya. Gue jarang buka, biasa gue kasih makan aja. Mana ya kaviatnya? Ikannya udah pada gede-gede. Mana kaviat? Oh, ini dia kaviat. Ada 2 kaviatnya, 1 ekornya merah, 1 enggak. Nah, ini yang merah nih. Nah, itu dia tuh. Ini dia. Nanti kita tangkap dia dan kita pindahin langsung ke akuarium. Kurang lebih udah setelapak tangan kayaknya itu. Dan ini patin ini juga udah gede banget. Gue beli dari segede-gede jari. Nanti kita tangkap aja langsung pakai seser. Lalu untuk akuariumnya sekarang gue taruh luar. Ini ikan-ikan kecil. A few moments later.
sudah besar ya. Dia sudah besar. Kamu ambil itu ya, sama. Itu enggak usah diwasan. A few moments later. Sekarang kita tangkap kaviatnya yang kedua. Ayo guys, kita langsung pindahin ke dalam. Nah, ini dia guys, si kaviatnya. Yang satu ada merah-merahnya ekornya, satu nggak ada. Ini dia dari kecil dulu, dari segini jempol. Sekarang udah segini ini. Lucu kan dia? Iya Mas Yarlo? Iya. Nampaknya lucu tuh. Ya, semoga kalian sehat di rumah baru kamu ya. Oke guys, sampai sini dulu kita. Oke guys. Jadi seperti itu kurang lebih cerita perpindahan kaviat dari kolam ke akuarium. Terima kasih semuanya yang sudah subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan video-video yang lainnya dari kita. Oke, Sherlock? Iya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di like ya dan komen jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung komen di bawah. Komen ke bawah. Oke. Like dan komen ya.